Hey yo, assalamualaikum, welcome back to my channel lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, kita kembali lagi ke game Examco lagi ya guys ya. Dan di sini gua udah lihat dan ternyata beneran ada buat gift codenya. Mungkin gua bakal nyobain beberapa gift code ya guys ya. Dan di sini yang gua lihat kata orang sih gift codenya itu nggak bisa ya guys ya. Cuman gua penasaran, jadinya gua bakal nyobain apakah bisa apakah enggak guys ya. Dan kalian tinggal simak aja video gua guys. Dan ya langsung aja kita cobain ya guys ya. Pertama kita masuk dulu ke profil ya guys ya, profil bagian atas, dan lalu kalian masukin kode penukaran itu guys. Dan kalian ikutin gift code yang bakalan gua bikin di sini ya guys ya. Dan ingat, ini hurufnya harus sama ya guys ya dengan yang gua buat ini. Jangan ada kecil gede guys. Tapi di sini kalian gedein aja semua tulisannya guys. Dan yang pertama itu awal rubah ya guys ya, harus samain sama huruf besar ini ya guys ya. Dan langsung aja kita coba, oke kan. Dan ternyata bisa kode yang pertama ya guys ya, dapati 20 biji koin perak, terus dapati 1 biji tiket gacha dan 2 biji buat kupon refresh perjalanan. Ini gua belum tahu ya ini buat apaan. Dan kita lanjut aja gacha yang kedua guys. Eh, buka gacha dong. Kode yang kedua. Kode yang kedua itu XSK2024. Dan ingat ya guys ya, kalian itu harus samain sama tulisan gua ini guys. Dan oke kan. Dan ya, masih bisa ya guys ya. Dan dapat 1 tiket. Dan ini buat gacha yang sebelahnya ya guys ya. Dan gacha yang ketiga. Gacha lagi dong. Gift code yang ketiga. TK2024. Dan langsung aja kita pencet down, dan yap, ternyata masih bisa ya guys ya buat gift code yang kedua. Dan ini itu buat gift code yang kedua ini hadiahnya 1 tiket ya guys ya. Dan lanjut ke gift code yang selanjutnya guys, kalian ikuti juga cara gue ini ya guys ya, jangan salah. Tag 9 nya 4 kali guys. Down, oke kan. Masih 1 juga. Terus yang terakhir ini guys, VIP 999. Down, oke kan lagi. Dan ya, cuma 1 biji doang. Dapat 30 fragment helm. Ini buat equipment ya guys ya. Equipment si karakter kita. Dan kita bakal satuin aja. Wih, tadi gua kita dapetin ini ya. Jocen aja kali ya. Dan ya, ini siapa boy? Ini Lubu. Aduh, Lubu kita belum dapat. Buat hari kedua itu kan kita dapetin si Jocen ya. Dan ya di sini udah ada 30 biji juga. Dan ini gua gunainnya tuh level 20. Level gua masih level 11. Dan kita coba gunain ini. Ini level 12 kebukanya ternyata. Dan fragment tadi udah bisa kita gunakan. Oh, ternyata ini karakter. Gua kira ini equipment, cu. Oh iya, fragment hero level A. Gila. Oke, dan dikarenakan udah ada 30 tiket gacha lagi, gua bakal ngegacha lagi aja kali ya guys ya. Karena gua masih penasaran buat dapatin beberapa karakter yang lumayan oke lah ya. Oke, Pulau Roh Hero. Dan langsung aja kita gacha, ini ada 30 biji dan ini 3 kali kita gachanya guys. Ini yang gua bilang tadi itu ini ya guys ya, cuman buat gacha 10 kali itu 1000 biji. Dan ini buat B doang guys. Dan langsung aja rekrut yang pertama. Wah, apa nih, ada tanda merah. Oke, okay. S doang, Lusu. Woo. Oke, okay, lanjut gacha yang kedua. Ah, S lagi, Yan Lian. Ini nggak, udah ada kalau nggak salah gua. Yang terakhir, ayo non dapat S plus yang keren kek. Boom. Wah, Wu Liu Meng. Tambah skillnya. Oke, ini kayaknya ada damage lagi. Dan ya itu habis. Dan ini 2500 ya.
Dan ya, ternyata buat gacha S Plus ini lumayan sulit ya guys ya. Mungkin gue bakal nabung dulu dah buat gacha-gacha ini yang gue kumpulin sampai 100 kali gacha guys ya, untuk dapatin karakter yang S yang bagus. Dan buat apa ya, top up-nya itu ada di sini ya guys ya. Tapi ini buat kostum doang boy. Tapi ini di diskon ya guys ya. Buat free awal top up gak adakah? Ini ya, dapatin Zoyun buat S Plusnya dan langsung dapatin si kostumnya guys. Dan ini cukup $1 doang ya guys ya. Alias ini 16 ribuan tuh, 17 ribuan guys. Dan buat yang lainnya nggak ada ya guys ya. Ini doang. Kita lihat di top up ini. Oh nggak ada ya. Tanya gue lihat-lihat ada itu yang bagian apa namanya, macam dapat lubu gitu guys. Di sini belum ada ya, mungkin belum keluar kali ya guys ya. Dan ya, ternyata masih ada satu lagi buat if kodenya guys. Oke, seperti biasa kita masuk ke sini lagi ya. Dan ikutin cara gue ini ya guys ya. Nih, X, SK, Go, 24. Dan ya, ini harus huruf besar semua ya guys ya. Dan down, lalu oke kan. Oke, lumayan dapat 3 biji. Ini baru lumayan ya guys ya. Dan dapatin 100 ingot. Dan yang tadi itu cuman hadiahnya gocek-gocekan doang ya guys ya. Dan kalian juga bisa nyobain gift code ini lagi. 10k bonus. Dan down lagi dan langsung klik oke. Dan ya, di sini hadiahnya juga lumayan ya guys ya. 1 tiket dan 100 gua ingat. Dan ya, mungkin buat gift code-nya cuman ini doang baru yang gua tahu ya guys ya. Dan selebihnya itu gua belum tahu dan gua belum ada lagi buat dapatin gift code yang selanjutnya guys. Mungkin beberapa nantinya kalau ada gift code lagi gue bakal share ke kalian ya guys ya. Dan buat gift codenya berapa biji tadi itu? 7 biji ya. Ya 7 biji buat gift codenya. Dan buat yang lain, buat gift code yang lain belum nemu gue ya guys ya. Dan mungkin ini doang dulu buat gift codenya. Tadi itu dapat berapa? 8 biji ya. Oke, karena kita nggak bisa beli ini boy. Toko harian. Asar ini juga nggak ada. Ini kita cuma 1k doang, 1000 doang. Dan ini buat dari mana ini boy? Recruit camp, oke. Ada lagi buat belanja apa ya? Buat beli ini. Gue mungkin bakal nabung dulu aja guys ya. Dan buat gacanya cuman itu doang guys. Oke guys, mungkin segini saja dulu video gua tentang gift code dan juga gacha gua kali ini. Dan ya, jika kalian suka dengan video gua, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya guys ya. Dan buat kalian yang pengen gua bahas game-game yang lainnya, kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Nanti gua bakal bikinin video-video game yang lainnya guys. Oke guys, gua pamit, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, sampai jumpa.